Hai hai hai, selamat datang di channel Inspirasi Idaman. Nah, sekarang kita akan ngobrolin nih teman-teman nih mengenai perumahan di Asia. Jadi seperti yang kalian tahu sebelumnya, Asia itu adalah gabungan dari 3 developer besar, yaitu Astra International, Hong Kong Land, dan Modern Land. Nah, jadi di sini kita akan melihat inspirasi dari rumah contoh yang mereka sediakan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ini melihat yang namanya unit Centarum. Jadi sebelumnya yang perlu kalian harus tahu, yang kita akan lihat ini adalah yang tipe lebar 6x14. Ini kamu bisa lihat ya teman-teman ya. Untuk penampakannya seperti ini, kira-kira tampilan fasadnya. Dan untuk kalau carportnya bisa dibilang itu muat untuk satu mobil ya, karena ada taman di samping sini teman-teman nih. Nah, bisa lihat ya teman-teman. Dan yang kalian harus tahu, ini kalau untuk produk Asia ini, itu tuh areanya tuh prime banget. Kenapa? Karena dia berada di area terdepan di JGC. Jadi deket banget sama Mall Aeon. Ya paling kira-kira 5 menitan lah. Dan juga untuk fasilitas danaunya itu benar-benar prime banget loh, bagus banget. Nanti ada beberapa tipe yang akan dibahas di dalam channel ini, makanya kalian stay tune ya. Nah, di sini kamu bisa lihat nih sekarang untuk tampilan benar-benar finishingnya ya, kelihatan benar-benar prime banget. Jadi kita langsung masuk aja ya teman-teman ya. Jadi siapa tahu nih di sini bisa menambah-nambahin inspirasi kalian buat mendekor ruangan kalian. Nah, di sini pertama kali kita masuk. Nah, ini kamu bisa lihat untuk kelengkapan ininya, pengamanannya di pintunya ini sudah dilengkapi dengan ini smart lock system, dimana kamu bisa pakai pin dan sidik jari nih teman-teman nih. Lalu untuk tampilannya di bawah ini memang kesannya kayak kamu nggak ada yang namanya kamar tidur ya, namun di sini kamu bisa memanfaatkan tempat seperti ini jadi lebih luas nih teman-teman nih. Tuh, kamu bisa lihat ya, ini ada dilengkapi dengan CCTV juga di sini. Nah, untuk area plafonnya di atas ini kamu bisa ya kira-kira nantinya akan seperti ini teman-teman nih, kalau kamu mau misalkan modifikasi ya. Jadi memang kalau misalkan ini kan tipe, kalau misalkan kamu beli awal kali itu biasanya ya tipe standar lah, tapi ini kira-kira ini untuk salah satu contoh ya, kamu bisa nantinya kalau misalkan kamu mau renov kayak gini bisa dibantu ya. Nah, di sini tampilannya sofa panjang, terus ini kayak semacam shelf untuk pajangan. Di sini juga ada kayak kaca, kaca ini kayak semacam ada kayak tempat untuk jalanan, tapi kita nggak bisa nembus dari sini, itu hanya untuk buat pemancar cahaya aja. Nah, ini kita masuk ke area namanya living room dan area dapur nih teman-teman. Nah, ini yang salah satu uniknya kalau menurut gue adalah kulkasnya itu menyatu dengan ini kitchen cabinetnya, kamu bisa lihat ya. Jadi ini atas bawah ini nih kulkas nih teman-teman. Lalu untuk material yang dia gunakan untuk ininya, meja dapurnya itu granit warna abu-abu, dia lebih agak ini ya, bermotif ya. Namun sini nih ada kayak putih-putih gini, ini kayak paduan granit nih teman-teman nih di atas. Lalu ini untuk kacanya juga, untuk storage-nya nih cakep ya, jadi dia menimbulkan tuh efek kayak seakan-akan tuh luas pantulan itu teman-teman. Di sini untuk area belakangnya, area belakangnya masih lumayan, kamu bisa lihat. Nah, kalau untuk batas ini nggak termasuk ya teman-teman ya, ini hanya fasum ya, fasilitas umum. Jadi kira-kira masih ada sekitar lebar 1 meteran lah panjang ke belakangnya ini yang tidak terpakai. Nah, di sini kamu bisa variasikan dengan kayak batu-batu koral kayak gini. Lalu nih untuk akses sampingnya, ini yang tadi tembus ke ruang duduk-duduk tadi, atau bisa jadi kayak ruang keluarga. Jadi ini kamu bisa manfaatkan pencahayaannya bisa lebih maksimal ya. Jadi pencahayaannya bisa masuk di mana aja, di rumah kamu kelihatan tetap terang. Di sini kamu bisa lihat untuk tangganya berada di sebelah sini, lurusan ini. Namun nanti sebelum kita naik ke atas, kita mau lihat dulu nih ada apa nih di bawah tangga. Nah, ini ada ruangan kamar mandi. Sebelum ke kamar mandinya, gue pengen kasih lihat dulu ini wastafelnya unik. Kenapa? Karena kacanya nih kamu bisa lihat nih, ini ada 3 sisi, kiri, kanan, dan depan, jadi menimbulkan efeknya benar-benar luas banget. Nah, ini untuk kayak storage-storage-nya, nah ini unik ya. Itunya juga menjulang tinggi sampai plafon. Oh ya, untuk ketinggian plafonnya ini kira-kira sekitar 3 meter ya teman-teman. Lalu untuk tekstur ininya, kamu bisa lihat nih kamar mandinya, dia ngakalin bagian sini nih, sebelah kiri ini, itu full kaca sampai atas ini. Jadi benar-benar waktu masuk ke dalam tuh gue berasa ya, walaupun kalian bisa lihat ya ini cukup minimalis ya, walaupun nggak ada shower, tapi kelihatannya tuh bener-bener pas lah, pas dalam artian kata nggak terlalu sempit banget kalau menurut gue sih. Lalu di sini ya, kamu bisa ngakalin yang namanya di sudut itu kan memang biasanya kita kalau untuk naruh-naruh barang agak sulit ya, kamu mungkin bisa ngakalin kayak semacam lukisan kayak gini nih, lukisan abstrak. Nah, ini untuk jendela tampak depan.
Jadi ini cukup tinggi. Ini kita ke atas. Jadi ini kayak ada blocking sedikit. Namun di sini ada kaca lagi. Jadi memang keunggulannya kalau misalkan kamu nggak ngebangun bangunan itu sampai belakang mentok. Jadi biasanya kan perbatasan dinding sama dinding tetangga ya. Nah, jadi kamu keunggulannya kalau misalkan kamu bangun nggak sampai mentok ya, pencahayaannya kamu tuh bisa dapat maksimal nih, teman-teman. Nah, di sini ada kayak konsep sejenis mezzanine. Jadi kamu bisa lihat ini kamar tidur juga ada kamar mandi dalamnya. Nah, ini kita sebelum kita masuk ke kamar tidurnya ini, kita coba ngintip-ngintip dulu yuk kamar mandinya. Ini konsep lemarinya, dia paduin kacanya di sini bagus karena apa? Bagian reflectionnya di lorong itu jadi dia kelihatan lebih luas ya. Tuh kamu bisa lihat ya. Tampilan dalamnya juga ngasih ke reflection. Sini untuk kamar mandinya cukup lengkap kalau menurut gue ya. Jadi di sini ada shower. Ini ada tempat kaca buat bukaan juga, buat pencahayaan natural. Ini ada beberapa downlight di atas. Lalu ini juga untuk mirrornya, cerminnya juga enak ngeliatnya. Ini kamu bisa lihat ya. Jadi kamu bisa variasi nama lukisan juga bahkan ya di sini nih. Nah ini kacanya dia pakai ada segitiga gitu. Jadi benar penataannya mantap. Lalu untuk tempat tidurnya dia kasih kayak semacam gateway ini, teman-teman. Jadi kayak ada lampu-lampu di pinggirannya nih, LED. Nah ini tampak depan ya. Jadi bisa dibilang ini kamar tidur yang di lantai 2 lah, secara nggak langsung ya. Karena nanti kan kita masih ada atas lagi nih, teman-teman. Nah di sini kamu masih dapat space di sini. Ini kaca sebenarnya, cermin. Bisa kamu taruh cermin juga untuk misalkan nantinya kamu mau misalkan rias-rias atau gimana. Tapi prinsipnya sih ini kaca yang bisa untuk pencahayaan sini, teman-teman ya. Nah nih, menjulang tinggi. Lalu untuk penempatan ininya, untuk storage televisinya di sini oke, enak. Jadi bisa langsung pas sejajar dengan kasur ya. Untuk letakan AC-nya di atas, di atas pintu, enak. Jadi kalau misalkan ada bocor-bocor suatu saat, kalau menurut gue sih bagus ya. Untuk stepladder-nya di sini termasuk kalau menurut gue sih enak ya, landai. Kamu bisa lihat ya di sini ya. Kelihatan banget ya. Jadi kelihatannya tuh tipis, nggak gitu kita tuh sampai harus ngangkat kaki banget gitu. Nah untuk di atas ini kamu ada namanya dua kamar tidur. Jadi bisa dibilang total kamar tidur itu ada tiga ya. Nah jadi yang kamar utama itu tadi di lantai 2 tadi lah kira-kira. Nah ini kamar mandinya di sini nih, teman-teman. Kira-kira ini nyaris jenis kayak yang tadi. Ini ada showernya. Tempat showernya memang agak cukup lebih minim. Namun yang sini enak lihat pencahayaan kacanya, buangannya. Ini ada lubang untuk manhole kalau misalkan ada maintenance, perbaikan. Nah, di sini kita akan lihat kamar yang ini dulu nih. Nah, ini kalau gua rasa sih ini kamar untuk anak cewek ya, kalau dilihat dari ininya ya, beberapa aksesoris yang mendukungnya ya. Ini kayak mungkin buat naruh majalah, ini mungkin kalau misalkan hobi baca buku, novel. Dan di sini ini cerminnya nih ketara banget nih, teman-teman. Ini gemer gede banget, ini dijamin puas banget sih. Jadi abis ngelirik baju nih di sini, teman-teman langsung bisa lihat kiri dan langsung bisa dandan. Nah di sini bisa dibilang nih akses ke belakang ya. Kamu bisa lihat nih halaman belakang yang tadi kita lihat di bawah. Untuk penataan warnanya enak, wallpapernya juga enak nih, teman-teman. Jadi dia kayak bunga-bunga gitu, kamu bisa lihat ya, hijau-hijau gitu ya. Jadi dia kayak ngeblend, jadi nggak gitu bisa dibilang nggak gitu terlalu mencolok warna ini juga, lebih kayak nih warna spraynya, ininya juga apa bed covernya sama ininya menyatu ya. Kalau menurut gue sih enak sih ini. Kalau untuk kacanya memang kalau yang gue lihat sih dia kayak ada sedikit disperse ya, jadi dia nggak full ini ya. Tapi kayaknya gue rasa sih emang settingan kacanya sih seperti itu ya, dia nimbulin efek-efek gimana gitu. Nah, di sini di lemari-lemarinya pun ada hiasan-hiasan strip LED-nya nih, teman-teman. Nah, ini untuk satu lagi, gua rasa ini lebih ke kamar anak-anak juga. Kalau itu tadi anak cewek, kalau ini ya anak-anak masih lumayan lah. Untuk interiornya dia pakai motif kayak bunga-bunga gini ya. Jadi bunga-bunganya lebih agak cerah.
Kalau tadi lebih ke agak kalem. Nah, ini tinggi plafonnya enak nih. Kalau misalnya ini tinggi banget. Tinggi 3 meter. Terus ini dia ngakalin pakai kayak semacam ini bu, lebih ke untuk shelf buat naro barang sih ya. Tapi kalau misalkan kamu naro televisi atau apa tuh juga masih enak sih. Ini view yang hadap depan nih, kalau kamar yang ini teman-teman. Untuk gorden yang digunakan warna kuning ya. Kiranya kalau menurut gue sih ini aja yang bisa gue sampaikan mengenai tipe Centarum yang lebar 6. Jadi seperti yang kalian tahu sebelumnya, kalau misalkan unit di Asia ini itu tuh jumlahnya terbatas. Nah, jika kalian pengen tahu keterbatasan unit atau unit apa aja yang update, kamu bisa hubungi nomor gua yang ada di link description ya teman-teman ya. Dan juga gua ada video 360 derajat, gua taruh juga linknya di situ ya. Nah, jika kalian suka dengan tayangan yang kalian lihat barusan, jangan lupa kalian kasih like dan share ya teman-teman ya. Silakan tulis di kolom komentar mengenai hal-hal apa saja yang kalian suka yang kalian lihat di video ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sampai di sini aja dari gue Yohanes and see you, bye-bye. Dadah.